Wahminha, annama min Faidah selanjutnya bahwa orang yang membatalkan perjanjian dari umat Islam ini sungguh telah melakukan dua kemungkaran, ya, dua perkara yang terlarang. Yang pertama apa? Bahwa itu termasuk sifat munafik. Kata Rasulullah SAW Ayatul munafik thalas. Tanda orang munafik ada berapa? Tiga Di antaranya Apabila berbicara Dusta Apabila berjanji Tidak menepati Iya Apabila diberikan amanah Berkhianat Nah lihat Dia tidak dia sudah berjanji tapi tidak menepati Ya Berarti itu merupakan sifat orang munafik, Pak. Dan itu termasuk dosa besar, bukan dosa kecil itu. Yang kedua, musyabahatul Yahud. lagi kita sudah tasyabuh dengan orang Yahudi. Maka dari itulah hati-hati saudaraku. Jangan sampai kita ini menjadi orang yang pandai ngobrol janji. Pak. Saya berjanji, terkadang maaf ya. Yang sering obral janji itu orang tua ke anaknya. ...bapak janjiin anak... ...ya nanti bapak beliin... ...insyaallah... Insya Allahnya niatnya apa? ...nggak beliin... ...akhirnya melatih anaknya untuk bohong... Ba. ...bapak aja suka begitu... ...suka mau beliin... ...beliin ternyata gak dibeliin... ...secara tidak langsung... ...kita sudah mendidik anak kita... ...untuk mengingkari janji... Ba. ...dan itu nggak benar... ...pendidikan seperti ini sangat salah ya... Kalau antum sudah ngomong ke anak Iya bapak beliin besok Wajib antum beliin Iya, Kenapa? Itu udah janji itu Iya Atau terkadang penguasa Yang suka janji sama rakyat Tapi ternyata Ngomong kosong Waduh mengerikan Seperti ini Masuk dalam sabda Nabi SAW Salah satun la yukallimuhumullah Yawmal qiyamah ada tiga orang yang tidak akan diajak bicara oleh Allah pada hari kiamat. Walau yang duru ilahim tidak akan dilihat oleh Allah. Walau zakihim tidak akan disucikan oleh Allah. Walau adabun alim dan bagi mereka adab yang pedih. Siapa di antaranya? Malikun kezab. Raja yang pandai berdusta. Ya. Ternyata pemimpin yang suka berdusta ini Ancamannya berat di mata Allah Subhanahu wa ta'ala.